Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi di Jepang. Saya di video kali ini saya mau menyimpan labu siam. Nah, labu siam ini ada di belakang saya ini ya. Ini. Labu siamnya ini di gerobak ini. Nah, bagaimana cara penyimpanan labu siam agar tahan lama? Karena di Jepang musim dingin, jadi labu siam harus disimpan supaya awet. Tahan sampai kira-kira 4 bulan lebih. Oke, guys, ikuti video saya bagaimana saya cara menyimpan labu siam. Karena di Jepang musim dingin sayur susah, guys. Nah, jadi tidak bisa berkebun dan menanam sayur. Ada tanaman tertentu saja yang ditanam saat musim dingin. Oke, teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabatku sekalian, ikuti cara penyimpanan labu siam agar tahan sampai 4 bulan lebih ya kira-kira. Nah, karena musim dingin 4 bulan lebih. Oke. Nah, pertama-tama kurang 5 cuti. Nah, dimasuki ini ember ya guys ya. Nah, ini ember. Nah, kurang dimasuki pertama-tama. Nah, ini dia guys, teman-teman, sudah masuk semua ya ke dalam ember. Nah, setelah dimasukkan semua, kemudian kita tutup ya. Kita tutup dengan koran lagi. Oke guys, kemudian kita tutup ya dengan penutup. Nah, agar dia tidak masuk udara ya guys ya. Karena dia di dalam supaya dingin, supaya tidak panas. Karena di Jepang ini cuaca dingin, jadi tidak apa-apa dia ditutup. Kemudian masuk di gudang guys ini. Ember biru sama yang tutup biru sama yang warna kuning ini. Nah, di sini tempat penyimpanannya, guys. Oke, sekian dulu video saya. Semoga bermanfaat cara penyimpanan labu siam atau labu jipang. Semoga menghibur video saya. Silakan tinggalkan komen dan subscribe dan share juga ya, teman-teman.